Yoi, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel RuinsCandy. So, di video kali ini kita akan kembali bermain sebuah game yang bertemakan tetangga-tetanggaan ya teman-teman. Game ini berjudulkan That's Not My Neighbor. Nah, jadi di game ini sebenarnya gue tuh belum selesai 100% ya, yang dimana achievementnya itu masih banyak yang belum gue dapetin guys ya, walaupun gue udah berkali-kali menangin ini game guys. Tapi gak apa-apa, gue masih ingin coba-coba di game yang satu ini, siapa tahu masih ada misteri yang kita belum pernah dapet guys ya. So, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys, let's go. Nah, langsung aja kita play ya teman-teman. Dan kayaknya gue di Nightmare Mode ini masih penasaran guys, karena belum semua monster itu gue temu ya teman-teman. Ya, langsung aja kita coba play lagi guys. Alright, nah siapa di sini yang masih kangen ya atau udah kangen sama game yang satu ini teman-teman? Absen dulu guys. Siapa yang kangen dengan Doppelganger? Oke, nah halo Pak Agus. Wah, kita ketemu lagi sama Pak Agus guys. Pak Agus, kamu abis bangkit dari kematian ya Pak Agus ya? Soalnya terakhir kali dia itu kan meninggal guys gara-gara si badut teman-teman. Oke, nah seperti biasa ya, orang ini lagi dan lagi. Oke, kayaknya gue masih penasaran sama tamu-tamunya ya teman-teman. Aha, karena kita belum pernah ketemu sama tamu misterius guys. Ini kayaknya tamunya udah pernah semua ya, jadi mungkin gue bakal coba kalah aja coba ya. Kita coba kalah aja teman-teman, oke? Yuk, kita coba kalah sampai kita ketemu dengan tamu misteriusnya teman-teman, alright? Karena kalau gue harus mainin ini semua, ini kayaknya bakal makan waktu banyak guys. Loh, ternyata bener dong. Astaga, langsung katakan dong, no, salah guys. Tapi gak apa, it's okay, kita coba ya. Bener lagi sih hoki ya. Hoki seumur hidup guys. Oh, ini baru guys. Oh my god, ini baru teman-teman. Ini gue belum pernah ketemu ya. Ini siapa nih cuy? Mari kita periksa teman-teman, gak apa-apa ya. Yang tadi hokinya dua kali cuy. Hoki dua kali seumur hidup guys. Oke, dan ya kita cek dulu. Dia lantai 2 nomor 4 guys ya. Lantai 2 nomor 4, let's go. Wah, namanya adalah Yogg-Sothoth. Yogg-Sothoth, mari kita cek ya. Yogg-Sothoth, Sot double T. Double T kah? Double T, hah? Double T. Salah kamu kocak. Oke. Ah, lu, dia satu ruangan dengan bocil mata teman-teman. Oh my god guys. Wah, ini tripophobia menangis sih lihat ini guys ya. Oke, ini kayaknya udah pasti salah teman-teman karena namanya salah ya. Dia double T, harusnya T-nya cuma satu. Nah, oke ya, langsung aja kita panggilkan Pak Agus teman-teman ya. Oke, come here Pak Agus. Ada Doppelganger nih, Doppelganger salah nama nih Pak Agus nih. Oke, nice ya. Ini kayaknya speedrun banget gak sih? Oke. Dan juga dia nggak ada di daftar list ya. Apa kok daftar list? Nggak ada di daftar tamu, teman-teman. Alright. Nah, ini kan nggak ada kan? Oke. Tadi kayaknya sudah dua yang masuk ya, teman-teman. Sesbet dan juga Orcus. Oke. Let's go. Nih, siapa lagi nih, guys? Mari kita cek ya. Loh, kok dia lagi? Lu kan tadi udah kesini, kocak. Oh, sekarang bener ya. Namanya sudah betul, guys. Jadi mungkin gue bisa langsung aja untuk telpon, teman-teman. Ya, 1346. 1346 ya, 1346. Apakah dia benar-benar tidak ada di rumah atau ini hanya ilusi semata, guys? Oke, kita cek. Harusnya yang Kuacil. Oke, Kuacil itu yang bocil tadi ya. Oke, Yogg tidak ada di rumah. Ah, berarti ini benar ya. Let's go, kita masukin aja ya. Teori PD. Dah, bodo amat, guys. Mati juga nggak apa-apa kok. Kita mau cari tamu kok. Oke, matikah? Enggak dong anjay cuy. Oke, ini udah pasti salah guys ya. Kita langsung aja tanpa basa-basi teman-teman ya. Ini gue kayak sok-sokan speedrun nih. Padahal juga ini game itu kan di gambling teman-teman ya. Gue gak mungkin mencontek dong. Patternnya tuh selalu berubah-rubah guys. Langsung aja, gue pede. Gue cukup pede teman-teman ya. Oke, nice, mantap cuy. Thank you Pak Agus ya. Udah pasti tadi salah guys ya. Oke, ya, thank you Pak, silakan pergi. Oke, nice, mantap guys. Alright. Siapa lagi nih? Halo. Loh, ada lagi, cok. Buset dah, banyak banget. Apaan dah lu, kocak? Hey, Ferdi, kenapa lu balik mulu, anjay? Tempat lu bukan di sini, kocak. Ini bukan Ferdi Fazbear, bukan. Apa? Bukan ya enggak sih namanya apa sih? Nama tempatnya itu apa sih? Fazbear Entertainment. Oh, Fazbear Entertainment. Bukan di sini, kocak ya. Mending kau pulang saja. Pulang saja atau diantar Pak Agus ya. Oke, selamat pulang Ferdi. Ini kayaknya agak error ya animatroniknya teman-teman. Dia suka balik ke sini guys, entah kenapa. Dia nyari siapa sih sebenarnya cuy? Perasaan Michael juga nggak ada di sini deh. Oke, ya, thank you. Nah, oke, dah sana Pak Agus.
Oke, yuk, siapa lagi nih? Let's go. Kurang berapa tadi? Berarti kurang 1-2 udah. Ini apa sih lu muncul mulu kocak? Tadi kan udah masuk ya? Bodoh amat dah. Langsung aja guys ya. Kayaknya gua hari ini asal-asalan deh mainnya guys. Tapi enggak apa, kita coba aja. Ini yang bikin deg-degan di sini guys. Apakah benar atau salah nih? Karena gua cukup spekulatif ya, teman-teman. Gua tidak mengecek dari sisi apapun, langsung pokoknya sacut-sacut beres. Oke. Apakah benar? Harusnya benar sih. Oke, tidak ada yang timbul berarti benar. Nah, mantap ya. Siapa lagi? Ayo, let's go. Oke, ini orang baru, Ahpuns ya, Ahpuns. Oke, Ahpuns. Oke, Ahpuns. Ahpuns Silbaba. Oke, betul ya. Oke, dia kamar nomor 3 ya, Ah, ini dia guys, Ahpuns Silbaba. Oke, ID-nya 5648 9521 3647. Oke, bener guys. Dan untuk penampilannya langsung aja ya, speedrun ya. Oke, expired date aman. Oke, dia punya pupil. Oke, punya pupil ya. Kita langsung aja hafalin dari yang paling gampang kita hafalin guys ya. Oke, rambutnya kayak makin panjang gitu ya. Enggak sih? Ya enggak sih? Enggak ya? Oke. Hanya feeling gue doang guys. Oke, untuk topengnya ada garis ini. Set. Oke. Aha, lalu ada kayak bopeng-bopeng gitu guys. Ada 4 bopengnya. Oke, aman. Giginya, oke, giginya panjang-panjang ke bawah, oke, V, ada V. Oke, untuk telinganya sudah pasti salah, guys. Ahahaha, kamu ketahuan doppelganger. Dasar kamu doppelganger ya. Langsung aja kita teleponin, guys ya, tanpa berlama-lama, cuy. Let's go, kita panggilkan Pak Agus. Come on, Pak Agus, come here, Pak Agus. Gue sudah kangen dengan kamu, Pak Agus, oke. Langsung aja kita skip, nice, mantap, cuy, oke. Hah, berarti kurang siapa lagi nih? Kurang 3 sih sebetulnya. 1, 2, 3, 4. Oh, kurang 4 guys. Ya, kurang 4 ya. Oke. Yuk, let's go. Semoga kali ini nggak ada yang aneh-aneh ya. Oke, ini Bapak Gajah. Greeting human. Alright. Bentar, ini katanya guys, bagian belalainya itu bisa salah teman-teman ya. Entah bagian mananya. Oh, ini ya. Kurang panjang kah? Bentar. Ya nggak. Ini masalahnya nggak kelihatan guys. Bentar. Bentar, dia kamar nomor berapa? Oke, lantai 2, kamar nomor 1. Oke, aduh nggak kelihatan guys, ini kurang panjang nggak? Oke, yaudah kita liatin dulu aja guys ya. Untuk penampilan nama. Oke, dia ada di daftar tamu ya temen-temen. Lalu kita cek coba untuk nama. Oh ya, sama Didi juga jangan lupa. Oke, expired date aman. Kaukner Frau, nggak pakai R. Kaukner Frau. Oke, yuk ya, langsung aja kita cek ID-nya guys ya. 456 9 8569 8369 63 8369 3 2368 2368. Oke, nice, aman guys. Didi ada. Oke, lalu Didi ada atas ya. Didinya bener atas kan, betul kan bentuknya atas cuy. Oke, harusnya betul guys. Aha, betul ya. Oke, untuk Didi. Oke, dah. Langsung aja kita cek appearance-nya, guys. Oke, dimulai dari jidatnya. Jidatnya ada 3 tumpukan, teman-teman. 3 tumpukan, lalu tatonya rumah, teman-teman. Tatonya rumah gubuk ya. Oke, lalu apalagi untuk mata dia punya kayak titik-titik. Oke, lalu ada kerutan, ada lingkaran, melungker. Melungker enggak tuh. Oke, betul ya? Aha, bentar. Aduh, agak pusing ya. Oh, betul. Oke, kerutan ada. Aha. Lalu dia punya belalai. Aha, belalainya betul. Ada kerutan di atas. Oke, sama ininya bener-bener ya. Bentar. Bener gak sih? Culahnya, tanduknya. Aduh, tanduknya bener atau enggak nih, guys? Agak pusing ya. Oke, dia sampai sini. Set. Oke. Set. Oke, bener ya. Sama ini sejajar. Oke, sejajar. Ya, anggap aja begitu ya, teman-teman. Karena gue pusing juga nih ngeliatnya, guys. Aha, harusnya betul. Dah. And then. Antingnya. Telinga besar. Aduh, telinga besar segimana, cuy? Telinga besar ya. Ya, ini telinga besar sih, guys. Cuman gue gak tahu apakah ada yang lebih kecil lagi atau tidak, guys. Kerutan di mata. Oke, kerutan di mata. Ada 3 ya. 3, oke, aman. Oke, harusnya aman, guys, ya. Langsung aja kita coba masukkan dia, ya. Kalau kalah, ya sudah, guys, ya. Let's go. Kita checklist semuanya, guys, ya. Alright, let's go. Selamat masuk, Bapak Gajah, ya. Yuk. Udah sih, ini pasti bener sih, guys, ya. Ngapain salah gitu, loh. Udah pasti betul, cuy. Oke, nah betul kan guys, mantap nggak sih? Oke, ini kalau nggak salah tadi udah gagal ya. Dia gagal guys, yang tadi double gengel. Apakah yang sekarang juga double gengel?
Oke, okay, Silbalba, dia kamar nomor berapa nih? Oke, okay, dia nomor 3 ya, nomor 3. Oke, okay, masih sama. Ah, ini dia Silbalba. Ahpun Silbalba. Ahpun Silbalba. Oke, okay, nice, aman. Oke, okay, yuk, let's go, langsung aja kita cek ID-nya. 56485641 9521 3647. Oke, okay, expired date aman, di ada juga. Lalu untuk ini di ada juga. Dan langsung aja kita cek untuk penampilannya, guys, ya. Oke, okay, dia menggunakan masker ya atau topeng. Aha, topengnya betul. Oke, okay, ada pupil juga ya, ada pupil, jangan lupa pupil. Lalu ada giginya. Oke, okay, sut. Oke, okay. Lalu ini ada garis ya, garis bujur. Garis lintas ya, garis koordinat X atau X atau Y ya, Y pokoknya, guys, ya. Oke, okay, and then lalu apa lagi nih? Bopengnya ada 4. Oke, okay, bopengnya ada 4. Aha, satu tengah. Oke, okay, telinga bulat, betul. Rambutnya bener ya, harusnya bener, guys. Oke, okay, untuk matanya. Oke, okay, betul, guys. Aha. Lalu apa lagi? Udah kah? Ya, yeah, kepala bulat. Oke, okay, harus ya betul, guys, ya. Ini by the way tadi udah masuk belum ya? Kayaknya belum ya. Ya gak sih? Tadi udah sih. Udah belum sih? Kayaknya belum ya. Belum ya. Berarti ini masuk, guys. Berarti ini masuk ya. In ya, in ya. All in. Let's go all in ya. Kita cek lagi, double check, triple check. Aha, yo, let's go. Mari kita all in, teman-teman. Ya, langsung aja. Alright, yuk, PD aja yuk. Ah, bodo amat dah. Mau gagal, mau enggak, yang penting main, guys. Aduh. Yo, let's go. Wow. Oh, betul, guys, nice. Wah, wow. Oke, okay, mantap sekali ya. Oke, okay, ini dia Exile ya, Bapak Exile Lonitro. Oke, okay, langsung aja kita coba cari ya dia kamar nomor 2 ya, nomor 2. Oke, okay, nah ini dia, guys, ya. Exile Lonitro. Alright, langsung aja kita coba cek ya. Ah, bener ya, untuk spellingnya bener, Exile Lonitro, betul. Oke, okay, lalu untuk ID-nya 2353 2596 2596 8986 8986. Oke, okay, Didi aman, lalu expired date aman, lalu Lonitro, betul. Oke, okay, Didi juga aman, guys, ya. Let's go. Alright, lalu kita cek aja penampilannya. Ada 15 tusuk gigi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, betul, teman-teman, ya. Lalu untuk hidungnya tajam, teman-teman, jangan lupa hidungnya tajam. Oke, okay. Lalu dia memiliki 4 titik alis. Tik. Oke, okay, nice, aman. Oke, okay, lalu apa lagi nih? Pupil nggak ada, cuy. Aduh, apa sih? Ah ya, ini pupil ada, cok. Wow. Ah ya, ini beneran nggak ada kan? Harusnya nggak ada, guys, ya. Harusnya nggak ada, cuy. Itu nggak ada ya. Di gambar nggak ada, kan? Ah, sedangkan di sini ada. Berarti ini adalah doppelganger, guys, ya. Jangan sampai terkecoh. Let's go. Langsung kita panggilkan Pak Agus, ya. Semoga benar, guys, karena gue yakin pupil itu tidak nyata, teman-teman, ya. Jadi kita harus panggilkan Pak Agus. Let's go. Nah. Oke, okay, thank you, Pak Agus, ya. Oke, okay, kita napas dulu, teman-teman. Wait, what? Berarti ada dong, pupilnya ada, guys. Berarti yang tadi salah ya. Tadi berarti udah masuk. Kita anggap aja udah masuk ya. 1 2 3 4 5. Ya, 5, kurang 1. Berarti kurang ini doang ya, guys. Oke, okay, kurang ini doang, guys. Let's go. Mari kita coba cek ya. Ini ada pupil, guys, ya, jangan lupa. Oke, okay, dia lantai 3 nomor 2. Aha, ya, bentar, kok dia ada pupil ya? Aduh, ini bagian pusing tuh adalah bagian pupil, teman-teman. Oke, okay, Istar Ereskigal. Alright, betul, guys, ya. Untuk ID langsung aja coba kita cek, atau kita langsung cek aja untuk pupil, teman-teman. Pupilnya 1 titik, guys. Ini susah banget, anjay. Ada nggak sih? Kayaknya ini di foto sih nggak ada ya, teman-teman. Gue sih yakin nih. Bentar deh, gue kurang deket, guys. Oke, okay, sulit untuk dipantau ya, teman-teman, karena nggak kelihatan, guys. Jujur ya, ini to be honest nih, nggak kelihatan sama sekali, guys, di fotonya apakah ada titiknya atau tidak. Sedangkan kalau kita lihat secara langsung, dia tuh ada titiknya, guys. Sulit ya, ini bagian tersulit sih, karena beberapa kali gue gagal di bagian situnya, kayaknya. Ya udah. Ada nggak sih, cuy? Sumpah, aku bingung banget, guys. Dilema loh ini, cuy. Gara-gara pupil doang nih, masa gue harus kalah sih?
Salah ya, langsung aja gak sih? Langsung deh, gue takut guys. Takutnya kalau misal gue udah cek lama-lama ternyata malah tetap salah, ya jadi percuma guys. Mending langsung aja kita laporin gak sih? Oke, secara gue lihat secara gini itu menurut gue gak ada pupil guys. Jadi harusnya dia clear ya, tidak ada item-item di tengah. Tapi karena dia ada, berarti dia adalah doppelganger. Ya langsung aja, kita yakin cuy. Let's go. Ini terlalu spekulatif sih, tapi gak apa-apa guys ya. Let's go. Please, don't kalah. Ayo, come on, bagus, come here. Oke, yuk. Nah ini dia guys penentuannya, apakah kita akan di jump scare atau tidak? Kentot. Oke, ya ternyata benar. Itu adalah orang asli teman-temannya, alias tetangga kita yang nyata. Tapi malah gua bunuh guys ya. Aduh. Ya nggak apa-apa guys ya, berarti pupil itu tidak terlalu pengaruh ya. Berarti sebelumnya itu ada hal lain, berarti bukan pupilnya guys yang salah cuy. Nggak apa-apa, kita akan coba lagi ya, sampai kita bertemu dengan sesuatu yang baru. Tadi kan gue belum bertemu teman-teman. Nggak apa-apa, gue sengaja kalah ya. Dan juga kalahnya nggak lama kok, cuma 15 menit guys. Nah ini nih, tamu baru guys, harusnya kali ini gue bisa. Wow guys, tamu baru cuy. Siapa ini? VIP 42. Hah? 42 cuy. Katanya kalau kita ketemu tamu VIP ini, kita harus langsung masukkan, bener nggak? Coba ya kita masukin ya. Oke, silakan masuk. Tamu spesial. Oke, and then what happened guys? Oh, aman guys. Beneran VIP dong teman-teman, anjay. Jangan bilang dia adalah investor terbesar guys. Dia adalah pemegang saham di apartemen ini cuy. Oke, lalu. Oke, ya ini biasa kita. Hah, ini bapak biasa sih. Yuk, let's go. Mari kita mulai ya pekerjaan kita, teman-teman. Oke, namanya adalah Sesbet Serbet ya. Sesbet Serbet. Dia ada di buku tamu ya. Oke, lalu kita cek ya di sini. Sesbet Serbet. Sesbet Serbet. Sesbet Serbet. Sesbet Serbet. Oke, langsung aja kita coba cek ID-nya. 3325. 3325 6994. 6994 5968. 5968. 68. Oke, di lalu expired date aman guys ya. Let's go. Kita cek apa lagi ya. Aha, aman di aman. Oke, let's go. Langsung aja cek appearance-nya teman-teman. Oke. Lalu untuk scars ada di atas. Aha, langsung aja ya. Gue pantaunya dari mukanya aja langsung guys. Gue nggak mau baca-baca karena percuma juga cuy. Oke, untuk mata ini aha, matanya aman guys. Lalu untuk hidung ada kerutan. Oke, bener. Lalu scars-nya beloknya ke kiri ya. Belok kiri bener. Lalu ada tatonya aman, tato mata dan tato iler. Oke, tato ilernya betul guys ya. Bener kan ilernya ada 2 titik. Oke, 2 titik, let's go. Telinganya kecil, oke betul. Aha, lalu hidungnya kecil. Rambutnya ada, oke rambutnya 2 gini. Oke, harusnya bener guys ya. Secara data juga sudah gua koreksi, dia aman guys. Dan dia ada di buku tamu teman-temannya atau daftar tamu, let's go. Mari kita masukkan dia ya. Alright, let's go. Oke, silahkan masuk pak ya. Semoga kamu bukan doppelganger. Oke, tutup jangan lupa. Oke, let's go. Gue yakin kali ini bener. Alright. Nah, betul kan? Wah, wow, ini dia datang lagi loh. Kok kayak ada yang beda ya? Beda gak sih sama yang tadi cuy? Aduh, salah. Bentar. Kok kayak feeling gue beda cuy? Ini ID-nya mana pak? Ah, gimana sih? Gitu aja lupa. Oke, lalu dia dia lantai 2 nomor 4 ya. Lantai 2 nomor 4. Oke, rupanya sama guys. Oke, langsung aja kita cek ya teman-teman dari namanya Yoxotnot. Oke, T-nya 1 betul. T-nya 1. Tohot. Sotot guys. Oke, langsung aja kita cek ID-nya. 6895 4746 4746 4823. 4823. Oke, betul guys ya. Let's go. Lalu kita cek untuk ininya apa? Expired date dan juga appearance-nya ya. Di aman. Oke, let's go. Langsung aja kita cek appearance-nya. Oke, dia memiliki hidung panjang. Oke, betul. Lalu dia punya piercing ya. Piercing seperti Ibu Mega. Wow. Oke, lalu dia punya shaded eyes. Shaded eyes itu kayak ada shadow ya. Oke, ada shape-nya. Oke, aha. Ya. Oke, lalu dia memiliki rambut pendek. Oke, betul ya. Rambutnya pendek, guys. Seperti Leon, cuy. Oke, lalu dia short hair, betul. Tadi udah. Lalu dia memiliki taring. Oke, taring. Aha. Ini taring bukan sih? Taringnya ada 4 gitu. Hah? Aneh banget nih orang.
Oke, lalu dia memiliki apa lagi? Alis. Alisnya kita cek guys ya. Alisnya betul. Oke, lalu poninya. Aha. Kerutan. Telinga. Ini telinga. Dia vampir tapi telinganya kok ini guys. Telinganya lurus ya apa? Bulat doang. Biasanya kalau vampir kan identiknya telinganya tuh panjang guys. Kayak kelelawar gitu ya. Ini kok berbeda. Apakah kamu kelainan, Pak? Oke, harusnya aman guys ya untuk dagu-dagu juga. Dagunya aman ya, dia sering mewing sepertinya guys. Oke, yaudah langsung aja kita coba masukkan ya teman-teman. Namanya betul kan? Yoksotot. Oke. Yoksotot. Oke, let's go. Yuk. Langsung aja kita masukkan teman-teman. Oke, let's go. Alright. Nah, langsung kita tutup. Oke, kita balikin lagi datanya dan ya, yuk, siapa lagi yuk? Kamir. Ya ampun, salah guys. Apa tuh? Apa ini guys yang salah cuy? Kira-kira apa teman-teman? Apakah gua ada yang miss? Kayaknya betul deh. Apa itu guys yang beda cuy? Matanya salah cok. Mata? What? What do you mean? Matanya salah kayak gimana guys? Apakah matanya kebalik gitu atau? I don't know bro. Oh my god. Dan ya ini kayaknya kalau gue ulangi lagi ini bakal menjadi hal yang membosankan ya teman-teman. Jadi mungkin gue bakal coba cek-cek aja deh. Kita akan cerita-cerita aja di sini guys ya. Kita akan cek bagian achievement apa saja sih yang udah kita dapetin barusan cuy. Nah ini dia cuy ya. Oke, untuk yang barusan kita dapetin kayaknya cuma satu teman-teman, yaitu adalah Share the Secret, yaitu Welcome 42 SVIP. Ini tamu siapa guys? Kok dia memiliki akses VIP dan juga tulisannya 42, apakah 42 itu namanya atau 42 itu nomor ruangannya guys? Gue juga belum tahu ya dan nggak tahu. Kalau kalian punya teori, kalian bisa tulis aja di kolom komentar guys, karena gue benar-benar awam ya tentang game ini guys. Oke, dan nih kayaknya masih banyak sih guys ya. Ini ada Hunter nih, Hunter nanti bisalah kita mainin ya kapan-kapan. Lalu Steel Memory, ini penasaran sih, gue pengen cobain ya. Jadi kita akan mainin game ini tanpa melihat dokumen yang ada di kanan sini ya, tanpa kita buka sama sekali guys ya. Dan kalau menurut gue, itu kan gue udah lumayan ini ya, lumayan hafal juga ya sama tamu-tamunya guys. Nanti siapa, apa kok siapa, nanti kapan-kapan gue bakal cobain buat menyelesaikan achievement ini ya. Tapi ya, kapan-kapan aja guys. Oke, lalu ini apalagi ada quarantine. Aduh, 40 pemain ya, apa 40 kali main ya. Oke, lalu ini kayaknya menarik nih, karena banyak dari kalian juga yang bilang, "Bang, cobain untuk dapetin rank F, Bang." Di situ kita katanya harus main seburuk-buruknya. Oke, nanti kita coba deh, teman-teman ya. Oke, lalu ada ini nggak penting guys, 100 playthrough. Ini apa nih? Oke, open mind. Apa nih, open mind, discover the secret of universe. Ini juga gue belum tahu ya, ini suruh ngapain guys. Oke, nanti kita akan coba pecahkan guys ya di next episode mungkin. Oke, pitch. Oh, pitch juga ada yang VIP guys. Wow, ada 3 rupanya yang VIP teman-teman ya. Gimana nih cara nyarinya teman-teman? Coba kalian, ini VIP biasanya ada di daftar tamu apa enggak guys? Oke, ini get hound. Oh, ini juga ada nih, Bu ya, Bu itu siapa cu? Kolektor, ini kolektor nggak bisa nih, susah guys. Bu ya, ini berarti masih ada 4 atau 5 ya, 5. 5, 5, 6, 6 ya, 6, 6, 7. Ya, ada 7 achievement lagi yang bisa kita ungkap teman-teman ya. Apakah 2 ini masih ada kemungkinan buat gue dapetin? Gue juga belum tahu teman-teman ya, karena ini VIP nih. Harusnya bisa sih guys, harusnya bisa cuy. Atau kita coba sekali aja deh, kita coba sekali buat dapetin tamu VIP lagi guys. Setuju nggak? Coba ya, kita coba cari tamu VIP satu aja. Kalau misal nggak ada, ini bakal gua cut aja deh. Biar nggak kelamaan ya, teman-teman. Untuk VIP harusnya ada di Nightmare Mode. Let's go, kita langsung aja coba, teman-teman ya. Oke, gue penasaran nih sama VIP-VIP yang lain nih seperti apa sih, guys, wujudnya, cuy. Kalian juga pasti penasaran dong. Yoilah. Yo, oke. Ya, Pak Agus, ya udah, Pak. Saya sudah tahu kok. Ini, guys, ada VIP lagi, cuy. Wah, cari nggak sih? Kita nggak boleh kalah guys di sini, cuy. Let's go nggak sih? Aduh, Pak. Apa sih, Pak? Entry requestnya mana, Pak? Giginya tajam ya. Oke, ingat-ingat guys. Oke, giginya tajam dia, guys. Oke, entry request dia kamar nomor 2 lantai 1. Oke. Ah, ya, giginya tajam bener. Oh, mungkin tadi gue salah. Giginya tajam kali ya.
Ah, adalah lupakan guys. Oke, langsung aja kita cek dulu ini guys untuk durinya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 betul. Oke, lalu oh iya ini belum gue cek ya. Exile Lanitro. Oke, Exile. Exile Lanitro. Oke, Lanitro. 2353 2353 2596 2596 8986 8986. Oke, di lalu expired aman. Aha. Exile Lanitro. Oke, betul. Oke, Didi aman. XL Lanitro. Oke, langsung aja kita cek ya teman-teman untuk mukanya, guys. Aha, mukanya. Oke, dia ada ini ya, ada pupil, guys, ada pupil. Kita biarin aja ya kalau pupil kayaknya enggak ngaruh, guys. Di sini juga ada harusnya, cuy. Oke, lalu apalagi? Aha, hidung tajam, lalu garis bujurnya ini kok kayak fading nih. Kayak mengabur, guys. Oh, emang betul ya, emang gitu ya. Oke, telinga. Oke, alisnya betul nggak sih? Alisnya titik-titik kan? 4 kan? Oke, betul. Harusnya 4 ya, tapi kok kayak gue ngelihatnya agak beda gitu guys daripada yang sebelumnya ya. Hidungnya tajam betul guys harusnya cuy. Hidungnya tajam betul. Harusnya semuanya aman guys, tapi balik lagi nih. Gue tidak tahu nih guys apa yang berbeda. Bisa saja gue salah. Kalau gue salah, gue harus ngulang lagi buat dapetin tamu VIP yang baru nih. Kebetulan banget guys, ada yang baru coy. Semoga aja betul ya. Yuk, let's go. Mari kita coba checklist semuanya, guys. Let's go. Ah, giginya tajam ya. Oke, gue nggak mungkin salah lihat dong. Ya udah, let's go. Selamat masuk. Oke, dadah. Let's go. Gue yakin ini betul. Dah, titik gitu aja ya. Kalau salah, nggak mungkin. Nah, betul kan? Aduh, nih si orang ini lagi nih. Tadi yang matanya salah mana nih, guys? Apakah mata kucing ini, cuy? Ah, iya sih. Kayaknya itu ya mata kucingnya ya. Tadi nggak mata kucing, cuy. Tadi matanya bulat biasa. Oh iya, mata kucing guys, mata reptil ya. Ah, gue harus lebih teliti lagi nih guys. Oke lah, gak apa-apa guys ya. Sebagai pembelajaran aja cuy, oke? Namanya adalah Yoxotot. Oke, Didi aman. Lalu expired date-nya, so far expired date gak ada yang salah ya. Iya guys, selama ini gue main gak ada yang salah cuy. Oke, langsung aja kita cek ID-nya. 6895 4746 4746 4823 4823. Oke, betul guys. Yuk, let's go. Kita cek apa lagi nih. Aha, untuk alis betul. Alis betul. Oke, hidung panjang dan juga punya piercing ya. Lalu udah sih ya, dagu betul. Taring itu betul taring kan teman-teman. Oke, taringnya agak sedikit mini. Rambutnya seperti ini ya. Oke. Sudah guys ya. Ya udah langsung aja kita masukin ya bentar. Dia ini nggak ada di tamu guys. Aduh, nggak ada di tamu cok. Dia nomor berapa tadi? Oke, kita coba telepon ya. Nomornya 1346. Sorry. 1346 hampir aja. 4 6. Oke, let's go. Kita coba pastikan dulu ya melalui telepon guys. Pokoknya intinya sampai kita nemu si tamu VIP aja ya. Setelah itu mau mati mau nggak terserah guys. Yok tidak ada di rumah, betul berarti ya. Oke, berarti kamu betul ya pak, silakan masuk pak. Nice, mantap. Alright, yuk let's go. Please, semoga betul dan gue yakin ini betul guys. Tidak mungkin salah. Sudah gue pastikan. Nah, bener kan? Oh, nice, oke. Okay. Greeting human, alright, let's go. Ya, kamar nomor 4 ya. Oke, okay, Lilit. Oke, 1725. 1725, 3527. 3527. 1725, 1725. Oke, okay, nice, mantap, guys. Jadi, dia aman, expired date aman. Oke, Didi aman. Oke, nice, mantap guys. Oke, let's go, langsung aja kita speedrun ya. Kita cek untuk penampilannya. Oke, dia memiliki hidung kecil, mata ada tato 5. Oke, betul. Lalu ada apa lagi? Anting bisa kita tanyain guys katanya cuy. Jadi kalau misal nggak ada, kita tanyain aja apakah dia ketinggalan atau tidak. Lalu apalagi? Aduh, apa sih? Suka ngebug. Oke, untuk dia memiliki anting. Oke, betul. 5 tato, betul. Lalu sama taring. Oke, taring bener ya. Oke, apalagi guys? Rambut. Oke, kita coba teliti lagi ya. Make sure, double check. Rambutnya apa sih? Ngebug mulu, guys. Oke, telinganya tajam. Aha. Matanya posisinya jangan sampai ada yang kebalik nih, guys. Kalau sampai ada yang kebalik berarti gagal gua nanti, guys. Ya.
Oke, aha. Ah, ya udah ya. Harusnya aman guys ya, harusnya aman cuy. Dan gue yakin aman. Jadi, ya, mari silahkan masuk Ibu Lilith. Alright, let's go. Oke, kita checklist semuanya guys ya. Alright, yuk. Sudah, emang betul. Kenapa harus ragu? Kenapa harus ragu? Udah pasti betul. Ah, bener kan? Nice, mantap. Oke, ini kita harus hati-hati juga di sini guys ya. Karena scars-nya itu bisa kebalik teman-teman ya. Oke, dia kamar nomor 3. Alright. Nah, scars-nya miring ke kiri. Oh, betul guys. Aman berarti ya. Ini orang aman cuy. Oke, belum tentu. Belum tentu ya. Masih scars doang. Oke, dia Abducius Morale. Abducius Morale. Oke, ya langsung aja kita cek ID-nya. 7637. 7637. 6474. 6474. 8675. 8675. Oke. DDD aman. Oke, expired aman. Alright, let's go. Kita cek dulu di sini apakah dia ada. Oke, ada ya di paling bawah. Alright. Ah, DDD aman, DDD aman. Abducius. Oke, Abducius. Alright, lalu kita cek ya penampilannya. Aha, apa aja? Dia punya scar betul di hidung. Lalu dia memiliki piercing. Piercingnya ada berapa? 1 2 3. Oke, betul di atas, guys. Lalu dia memiliki mata yang di stretch ya, ditarik-tarik. Wow, gua tidak tahu maksudnya biar apa, guys. Oke, lalu dia memiliki senyuman lebar dengan gigi ada 6. Senyumnya sampai mata enggak sih? Senyumnya? Kok senyumnya pelit, Pak? Pak, kali ini kok senyumnya kayak terpaksa gitu? Saya tidak melihat ketulusan Anda dalam melakukan senyum kepada saya. Apakah Anda punya masalah dengan saya? Tentu tidak. Emang Anda yang bermasalah ya? Oke, oke. Senyumannya, guys. Senyumannya tidak selebar biasanya ya, teman-teman. Huh, untung gue teliti loh. Astaga, hampir aja gue salah, cuy. Oke, yuk, let's go skip. Nah, mantap. Harusnya betul. Harusnya betul. Ya udah. Oke, nah betul kan guys, mantap cuy. Ora, ayo siapa lagi yuk? Amir. Nah, ini nih. Belum tentu. Kita harus cek lagi guys. Abducius Morale ya, jangan terlalu pede. Oke, tadi nomor oke ini dia Abducius Morale, Abducius Morale. Abducius Morale. 7637, 7637, 6474, 6474, 8675, 8675, oke. Aha, ya langsung aja kita cek lagi ya teman-teman. Oke, DDD aman, DDD aman, DDD aman, expired aman. Lalu DDD aman kah? DDD aman, tidak ada yang kebalik, tidak ada yang kurang. Oke, langsung aja kita cek penampilannya guys ya. Oke, scar on nose, oke. Dia belok kiri, miring kiri, betul, alright. Aha, aha, aha. Lalu dia memiliki piercing 1, 2, 3, betul. CC dan juga U ya, CC dan juga U bentuknya. Lalu dia memiliki mata yang ditarik ya, ditarik. Aha, betul ya, betul, betul. Lalu hidungnya ada piercing juga, oke, betul. Senyumannya lebar, aha, dia memiliki anting di belakang dan juga ada seperti piercing juga di depan ya, di dagu guys. Oke, dia memiliki 8 gigi, oke 8 gigi dan senyumannya sampai ke mata belakang. Nah, mantap ya. Harusnya dia betul guys, tapi sebelum itu gak ada sih, dia ada di daftar tamu sih. Jadi harusnya gue telpon pun sama aja guys. Oke, yaudah langsung aja kita masukkan guys. Selamat masuk pak. Please, semoga tidak salah. Ah, tidak mungkin salah, gue yakin gue betul. Gue betul guys. Bener kan, ini siapa lagi con. Apa sih kok lu kembarannya banyak banget guys. Apa lagi nih? Abducius Morale. Apa nih yang kira-kira yang salah dari dia apa cuy? Bodo amat lah ya, langsung aja guys. Langsung aja cuy, bodo amat. Bodo amat ya. Bodo amat, udah gak usah buang-buang waktu. Udah jelas dia adalah doppelganger. Kita tidak perlu cari tahu lagi guys. Alright. Nah, let's go. Oke, thank you Pak Agus ya. Berarti nanti tinggal berapa lagi nih? Masih banyak sih yang belum masuk guys. Ini 1, 2, udah. Oke, kita coba cek ya. Kita tunggu siapa lagi yang mau masuk. Astaga, dia mulu kocak. Apa sih? Banyak banget, guys. Sumpah dah. Abducius Morale. Anjir lah ini. Aduh, ID lu mana, Pak? Pak, ID lu mana, Pak? Pak Doppelganger? ID lu coba tunjukin. Apa ya? Kira-kira yang beda apa, guys? Menurut kalian deh, apa deh? Kalau bayangkanlah yang tadi adalah ID-nya yang beda. Sekarang apanya guys? Abducius Morale nih. Mamam tuh, Abducius Morale. Sama guys, bedanya di mana cowo? Abducius Morale. Piercing. Gak ada anjay. Apa deh, menurut kalian deh? Gak ada cuy.
Sumpah ini game kocak ya. Wah ini sih gak ada bedanya cowok. Tapi udah pasti ini double gengga teman-teman ya. Karena yang satu tadi udah masuk. Astaga udahlah. Gak ngerti gua guys. Kalau kalian ngerti kalian silahkan timestamp dan kalian jawab aja guys ya. Apanya yang beda? Oke? Karena gua benar-benar tidak tahu guys. Tidak bisa melihat ya. Oke. Oke, nice, mantap. Thank you Pak Agus ya. Ayo, please yuk. Tamu VIP come here. Oke. Silakan masuk. Siapa lagi nih? Waduh, ada Medusa teman-teman ya. Medusa, oh my god, ada Medusa cuy. Oke. Apa kok Medusa sih? Badarawi ya, Badarawi, cuman versi agak gemuk aja. Oke, lalu apa lagi ini? Entry request. Oke, entry requestnya ketinggalan. Oke, dan kita langsung aja coba cek dia kamar nomor 3 ya, lantai 2. Oke, nah ini dia guys. Namanya adalah Sub Niguret. Oke, ID-nya 15 68 15 68 94 75. 94 75 5236. Oke, di ya. Lalu expired aman. Lalu yaudah langsung aja kita cek yang ini di apakah ada guys ya. Alright, oh wow. kalungnya gede. Oke, and then apa lagi ya, udah langsung aja kita cek appearance-nya temen-temen ya. Dia punya 9 kalau nggak salah ya, 9 ular ya. Oh 7, sorry guys salah cuy. Oke, nggak usah soto ya. Oke, dia memiliki tato di bagian pelipis ya, atau apa sih ini ya, jidat ya. Oke, di jidatnya tatonya seperti ini. Aha, betul, hidungnya kecil. Oke, big smile ya, betul. Big smile-nya sampai telinga apa sampai mata ya. Lalu giginya tajamnya ke atas. Oke, betul. Bibirnya ada 7 ular, 1 2 3 4 5 6 7. Betul guys ya. Alright, betul kan? Oke, betul. Lalu ada kepalanya bulat. Oke, kepalanya bulat ya. Oke, harusnya betul guys. Setelah gue lihat-lihat ini betul ya, harusnya guys. Telinganya gimana? Aman kah? Matanya gimana? Melingkar kah? Betul kah? Melingkar guys, melingkar. Betul. Betul. Dah. Betul guys ya, betul ya. Betul. Dia ada di daftar kan? Ada. Oke, yaudah. Silakan masuk ibu. Oke. Betul kok. Apa yang perlu lagu? Tidak ada yang perlu ragu. Betul kok. Wong saya betul kok. Oke. Nah, ini mana nih VIP-nya? Kok nggak datang ya? Kocak dah. Mager banget kalau udah sampai belakang ini guys. Nggak jadi datang nih ibu VIP nih. Aduh, masih ada banyak lagi guys. Oke, yaudahlah kita cek aja ya dia siapa ini. Oke, dia lantai 1 nomor 2. Oke, nah ini dia guys. Namanya adalah Barbatos Baraham 8966 8988 8988 8988 6989 6989. Oke, betul guys ya. Let's go. Kita cek ini ada tanduk ya. Ton 16 apa 15 tanduk. Oke, let's go ya. Di aman, expired date aman. Lalu di aman. Oke. Nah, langsung aja kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, 15 bener kan? Ulang deh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Betul. Oke, lalu. Dia memiliki hidung kecil. Oke, betul ya. Hidung kecil. Lalu dia memiliki dua tato, tatonya apa aja? Oke, tato titit, lalu ada JG ya. JG. Aha, let's go. Lalu apa lagi? Lalu ada gigi yang gede, lalu sama mata kecil. Gigi gede, mata kecil. Gigi gede, mata kecil. Oke, betul ya. Oke, tapi kita lihat dulu apakah ada kerutan. Kerutan. Oke, kerutan aman. Hidung aman. Aduh. Hidung aman. Mata berkerut. Mata tidak ada pupil. Ah, dah. Aman ya. Baraham double R. Barabam, anjay, Barabam.
Barabam, guanya salah baca guys. Barabam cok, apa sih Barabam ya? Oke, Barabam. Dah, yuk let's go. Mari kita izinkan beliau masuk. Let's go. Oh, oke, okay, semoga betul ya, karena gue nggak tahu lagi nih kalau misal kalah. Tutup kocak, tutup anjay. Ntar ada yang ngikutin. Wow, nice, aman betul ya. Setahu gue. Nih orang tadi udah masuk mah. Kok dia muncul lagi guys? Apa kira-kira Lilit? Setahu gue ya, dia udah masuk guys. Setahu gue, di cuma dua. Dah, gak usah buang-buang waktu. Let's go, langsung aja kita panggil Pak Agus. Kasihan Pak Agus udah nunggu guys. Dia udah nganggur tuh Pak Agus ya di kantor teman-teman. Dia sangat berharap ada pekerjaan ini guys. Nah, mantap. Let's go. Jadi kita kurang berapa nih sebenarnya guys? Ini kan udah nih, 1, 2, 3, 4, 5. Medusa tadi betul ya, 5 guys. Kurang 1, 2. Nah, ini Bapak ini belum nih. Let's go, panjang umur kamu Pak, oke? Okay? Okay. Di jenggotnya ada tangan dinosaurus guys. Oh my god, ini creepy banget sih. Oke, yuk, lantai 2, nomor 2. Nah, namanya adalah Zot Omok. Oke, ID-nya 45635 8947. Oke, Didi aman, expired date aman. Lalu kita cek entry requestnya, Didi aman. Alright, let's go. Nah, langsung aja kita cek untuk penampilannya guys. Oke, dia memiliki senyuman lebar ya, senyum Pepsodent. Lalu dia memiliki hidung gede anjay, hidungnya hampir ngalahin ini dong, apa, kepalanya bagian atas guys. Oke, lalu dia memiliki tangan kecil guys ya, tangan dinosaurus. Oke, lalu dia memiliki kepala tajam ya, pointed anjay, pointy head. Oke, kita cek ya secara detail yang tidak dijelaskan guys. Matanya nih, mata dan alis, dia tutup mata ya, dia kayaknya cindo teman-teman. Cindo nggak tuh. Oke, lalu dia memiliki telinga yang tertutup juga. Agak aneh sih. Lalu dia memiliki bibir ya, bibir atas bawah, giginya tajam. Betul. Lalu apa lagi ya? Gua nggak tahu. Gua sedikit ragu. Harusnya aman guys ya, ini hidungnya bener kan, nih hidungnya bulat, ada bulatannya, ada lubangnya coy. Harusnya sih betul ya. Untuk mata kok kayak meragukan gitu ya, matanya. Betul sih sebenarnya, betul guys ya. Cuman guanya aja yang raguan nih. Ada 3 stack ya, 3 stack coba. 1, 2, 3, oke betul. Nah yuk let's go. Tinggal kita putuskan apakah dia masuk atau tidak teman-teman. Oke, bagian tersulit adalah memutuskan ya apakah dia benar atau salah. Didi aman, aduh pusing nih guys karena udah mendekati akhir nih. Yakin dah, yakin aja cok, let's go. Dah bodo amat, mau kalah mau menang. Yakin itu betul. Bener. Nice guys, tamu VIP kedua kita teman-teman. Kita cek ya. Oh my god, apa nih, ada kode XL CV. Namanya adalah Suzilbra Lobselfit. Suzilbra Didi aman. Wow, ini apa guys? Kenapa ada tulisan-tulisan satanism di sini guys? Lobselfit. Waduh. Langsung aja kali ya. Wah, bahasa apa ini teman-teman? Bahasa Sangsekerta kah guys? Gak ngerti gue cuy. Ya udah bu ya, silakan masuk bu. Tamu VIP kita guys, let's go. Harusnya semuanya udah guys, all clear ya, semuanya udah masuk teman-teman. Ya ampun. Tolak atau enggak ya, tolak deh. Dia marah guys. Terus lu mau masuk? Udah gitu doang. Masuk deh. Dia gak mau masuk guys. Terus kita harus panggilin lagi ya Didi ya. Yaudah deh, terserah deh. Yuk. Kita tapi masa harus mengorbankan Pak Agus lagi teman-teman? No, maafkan saya Pak Agus. Pak Agus jangan datang Pak Agus, tolong. Gantiin siapa kek? Jangan kamu lagi. Ya, Pak Agus meninggal lagi guys. No. Aduh, si anjay ini badut.
Ya, yaudah, sini, yuk, come on. Let's go, gue ngerti, ya. Oke, langsung aja kita cek ya, ada satu, oke, okay. Kita kasih guys satu. Oke, okay. Ah, nice ya. Oke, okay, dia ngasih apa? Oke, okay, dia ngasih dua ya, dua gue bisa lempar dengan angka 7 atau 4 ya, 4 deh, 4. Ah, bisa nih, bisa cok, let's go. Aduh, gak punya lagi cok. Ah, mampus lu. Astaga, aduh kalah gue cok. Aduh member. Astaga, aduh kaya gue guys. Kartu gue banyak cok. Oke, okay. Mampus lu ya. Kecil nih pas, kecil semua tuh coy, mantap guys. Peluang gue, anjir. Astaga cok. Mampus, ambil tuh kartu. Oke, nah gitu dong. Kecil-kecil kan enak nih, mamam tuh. Nah, 7 gue ganti merah nih, gue ganti merah, mampus. Astaga punya dong. Hitam lagi nih, mampus. Berapa, ayo. Bisa dong, mantap guys ya. Siapa dulu nih bos? Ah, gue adalah Handika ya, Handika nih bos. Handika cuy, temannya Hendry, penggantinya Hendry. Oke, dia berapa? 8. Kasih aja. Oke, aduh, Q deng. Eh, Q bisa. Loh, 4 deh, 4 aja kita buang. Mampus lah punya kan lu. Q lagi. Easy bro. Apa? Gue emang udah ahli main kartu. Gak usah sok-sokan nantengin gue dah. Oke, ya, thank you. Oke, bye-bye. Nice, mantap guys ya. Gue udah jago bermain kartu teman-teman ya. Alright, nih udah. Oke, okay, sudah guys. Mantap sekali teman-teman ya. Alright, nah kita sempurna sih ini guys ya. Padahal tadi awal-awal kayaknya gue meragukan banget ya. Tapi ya mantap sekali guys. Alright, nah oke. Langsung aja kita cek record dan kita cek bagian achievementnya teman-teman. Nah ini dia guys, kita berarti kurang satu tamu VIP lagi teman-teman, oke? So ya mungkin untuk video kali ini gue akhiri dulu sampai di sini teman-teman ya, karena kita sudah berhasil menyelesaikan beberapa achievement yang ada di game That's Not My Neighbor ini teman-teman ya. Dan sisanya gue mungkin masih akan teruskan lagi ya untuk mendapatkan satu tamu VIP lagi. Dan juga mungkin ada Bu ini guys, ini Bu gue gak tahu nih, Bu ini apa cuy? Dan juga apalagi ya? Sama ini ya, sama Steel Memory dan juga Rank F ini ya, oke? Okay? So ya, tinggal kalian nantikan saja teman-teman, oke? Okay? So, terima kasih buat kalian sudah menonton dan jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe di bawah sini guys ya, agar channel gue terus berkembang cuy, oke? Okay? So, thank you guys and see you guys in the next video and bye-bye!